الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي جميعا بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمفلحين Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibadullah, jamaah solat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dan paling utama, mari sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan ada nikmat yang sangat besar Allah karuniakan kepada kita, yaitu ni'matul iman dan ni'matul islam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan keimanan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk manusia pilihan, seorang nabi dan rasul yang sangat istimewa, penutup para nabi, penutup para rasul, nabi kita tercinta, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafa'atul uzma dari beliau, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Ibadullah, Al-Fakir selaku khatib berwasiat untuk diri pribadi Al-Fakir dan umumnya untuk jamaah sekalian, mari kita isi kehidupan di dunia yang sesaat ini dengan meningkatkan keimanan, dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Sehingga syukurilah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan cara mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Di mana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallaha ad-darul akhirah." Kata Allah memerintahkan kepada kita, menasehati kita semua agar kita bersungguh-sungguh fima ataqallah, dengan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Apapun level kita, apapun jabatan kita, bagaimanapun keadaan ekonomi kita, diperintahkan oleh Allah di dalam ayat ini yang pertama, bersungguh-sungguhlah kata Allah dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitu mencari bekal untuk kehidupan di negeri akhirat kelak. Lalu kemudian kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Selain kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mengumpulkan bekal untuk negeri akhirat kelak, jangan lupa pula kata Allah, yaitu nasib kita di dunia ini. Nah, yang menarik ibadallah, Allah Subhanahu wa taala tidak mendahulukan agar kita mencari bekal dalam urusan dunia. Tapi yang Allah dahulukan, wa bataghi fima ataqallaha darul akhirah. Yang Allah dahulukan, kita harus bersungguh-sungguh untuk mencari bekal di kehidupan akhirat kelak. Urusan dunia dinomorduakan oleh Allah. Mengapa? Karena di dunia ini tidak lama hidup kita. Hanya sesaat, hanya puluhan tahun. Dan yang kita perlukan pun sesungguhnya tidak banyak. Yang membuat kita
ada rasa kekhawatiran miskin, kekhawatiran gak ada duit, yang akhirnya terjadi korupsi, saling membunuh dan lain sebagainya, itu karena ada rasa keserakahan di dalam diri kita. Seolah-olah dunia mau dimiliki, semuanya harus dimiliki di genggamannya. Padahal Allah katakan kalimatnya wala tansa, jangan lupa, kata Allah. Jangan lupa tuh artinya sekedar aja urusan dunia ini. Yang penting tercukupi kebutuhan. Yang paling penting itu apa? Wa bataghi fi ma ataqallaha darul akhirah. Yang terpenting adalah kumpulkan untuk bekal di akhirat kelak. Hidup di dunia ini kita dikasih ilmu sama Allah, urusan waktu itu hanya 24 jam satu hari satu malam. Satu minggu 7 hari. Satu bulan kurang lebih 30 hari. Satu tahun 12 bulan. Itu waktu dunia. Tapi setelah ini, ketika kita sudah mulai masuk pra akhirat, setelah kita hidup di dunia berakhir, Allah cabut ruh dari jasad kita, lalu kita awali yang namanya alam barzah. Di sana sudah tidak dikenal lagi 24 jam. Di sana tidak ada lagi hari Senin, tidak ada lagi hari Ahad. Satu hari di sana, wa fi riwayatin 1000 tahun waktu dunia. Ada lagi riwayat lain mengatakan 50 ribu tahun waktu dunia satu hari di sana. Maka pantas Allah katakan wa betahi, sungguh-sungguh kalian mencari bekal. Maka Allah firmankan dalam ayat yang lain, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kenapa merugi? Wal asr, mereka menyia-nyiakan waktu yang ada. Mereka enggak mau gunakan waktu sebaik-baiknya. Maka gunakan kehidupan yang Allah penuhi dengan nikmat ini dengan apa? Dengan beribadah, dengan meningkatkan iman, dengan meningkatkan amal soleh. Untuk apa? Untuk bekal akhirat kelak. Allah kasih bocoran di dalam Al-Qur'an, itu ruh kalau dicabut dari jasad seseorang manusia, itu ruh menjerit. Semua, enggak ada yang enggak, semua ruh itu menjerit. Apa jeritan ruh? Kata ruh begitu keluar dari jasad manusia, laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Itu ruh minta dibalikin lagi ke jasad. Enggak lama, dia minta sebentar. Untuk apa? Yang pertama fa asaddaqo, dia mau sedekahkan semua hartanya. Wa akum minas solihin, dia pengen begitu hidup kembali hanya waktu yang dengan waktu yang sangat singkat. Untuk apa? Untuk amal soleh, untuk berbuat baik. Maka mumpung belum terlambat, belum nanti ruh kita masukin ke jasad lagi, dan itu mustahil, gak mungkin Allah kasih itu. Begitu ruh udah keluar dari jasad kita, selesai, kita mengikuti alam berikutnya, yaitu alam barzah. Sampai kapan alam barzah? Sampai idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai akhirnya kiamat kubro datang. Kapan kiamat kubro datang? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu, ibadullah. Enggak cukup sampai di situ. Setelah alam barzah ada alam berikutnya lagi, yaitu alam hisab, alam mizan. Kita semua dikumpulkan di padang mahsyar. Tanpa terkecuali semuanya di hadapan Allah sama semua, sedang menunggu nasib mereka selanjutnya. Maka Allah kasih tahu dalam Al-Qur'an, yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Di hari itu kata Allah, aku perlihatkan semua perbuatan mereka. Berbuat baik sedikit apapun, aku kasih tahu kata Allah. Begitu pula berbuat buruk, kasih tahu sama Allah. Maka dari itu kata Allah, wa bataghi fi ma ataqallaha darul akhirah. Sungguh-sungguh cari bekal akhirat. Mengapa demikian? Karena perbuatan baik yang kecil sedikit itu tetap Allah akan kasih tahu. Yang buruk juga Allah kasih tahu. Maka banyakin yang baik untuk bekal nanti, ibadallah. Kadang-kadang diantara kita yang mengatakan, bukankah kita ini hanya mendapatkan rahmat Allah sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya? Betul, karena surga itu milik Allah. Tanpa rahmat dan ridho Allah, gak mungkin kita bisa masuk ke dalam surganya, ibadallah. Tapi jangan lupa, Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kita untuk ikhtiar mengumpulkan daripada amalan-amalan kita.
yang nanti akan dihisab. Itu dari dasar ayatnya. Perbuatan sekecil apapun kalau baik akan diperlihatkan. Begitu pula yang buruk akan diperlihatkan. Maka kumpulkan yang baik. Nah, oleh karenanya di dunia ini siapapun bisa berbohong. Siapapun bisa menyembunyikan fakta. Tapi nanti di padang mahsyar sana semua akan diungkap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka baik-baiklah hidup di dunia ini, tingkatkan amal soleh agar kita selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kata Allah, jangan lupa urusan dunia. Nah, urusan dunia jangan lupa ini, jangan konotasinya cari duit. Jangan konotasinya hanya mengumpulkan harta. Oh, berarti kita diperintah jangan lupa urusan dunia, harus punya jabatan, harus punya harta. Enggak. Karena tidak semua manusia kaya, tidak semua manusia punya jabatan, saudara. Lihat ayat selanjutnya, wa aksin kama aksanallaha ilaik. Wa aksin kama aksanallahu ilaik. Jadi yang dimaksud, jangan lupa urusan duniamu, berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepada kalian. Kalian pengen minum, Allah siapin air. Kalian ingin bernapas, Allah siapin udara. Kalian ingin apa? Allah siapin semuanya. Allah telah berbuat baik kepada kita, maka sebaliknya kalian harus berbuat baik, kata Allah. Bagaimana caranya? Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kau buat kerusakan di muka bumi. Kerusakan itu macamnya banyak. Nebang pohon di gunung bisa menjadikan longsor, itu juga kerusakan. Lalu kemudian yang namanya laut dicemari dengan sampah, juga itu perusakan. Itu bicara alam. Begitu pula kehidupan berakhlak, saudara. Lah kalau kita dijejali dengan para petinggi-petinggi bangsa ini dengan penuh dengan kebohongan, sama juga mereka menyebarkan kerusakan di muka bumi ini. Ini kata Allah, wala tabghil fasad fil ard. Gak boleh kalian yaitu daripada melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat rusak. Nah, oleh karenanya isilah kehidupan ini dengan kebaikan. Siapa sih manusia-manusia yang baik itu? Suatu ketika Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Lalu berdirilah seorang laki-laki menghampiri Nabi. Lalu kemudian bertanya, pada saat Nabi sedang khutbah, ini laki-laki bertanya, apa pertanyaannya? Ayyun nasi khairun? Siapakah manusia yang baik itu, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, apa kata beliau? Khairun nas, manusia yang baik itu, yang pertama adalah aqra'uhum lil Qur'an, yaitu mereka yang hidupnya selalu dan selalu membaca Al-Qur'an. Lalu kemudian yang kedua kata Nabi, wa atqahum fillah, yang hidupnya itu dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Nabi, wa afqahuhum fi dinillah, yang hidupnya itu sibuk mempelajari agama-agama Allah, baik urusan wudu, urusan sholat, urusan puasa, urusan zakat, urusan jihad dan seterusnya. Lalu kemudian kata Nabi, orang yang baik itu adalah wa amaruhum bil ma'ruf wa nahahum anil munkar, mereka yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Lalu yang terakhir Nabi katakan, manusia yang baik itu adalah wa ausaluhum lirrahimi, yaitu mereka yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dengan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya sebentar, yang hanya sesaat, kita bisa gunakan untuk melakukan amal soleh, yang pada akhirnya mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ala qauli hadza wa astaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazzama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du.
Faya ayuhal mu'minun usikum wa nafsi jami'an bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala aydan inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum fala dhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.